hujan-hujan dibelain pergi juga, soalnya udah janji hari ini mau beliin tas buat Anissa, tas buat kuliah. Jadi ya kita pergi deh ke Genève, terus dia pilih yang mana yang dia suka. Terus ini kita mau coffee break sebentar, terus ya nyenengin dia sebelum dia masuk kuliah lagi besok, masuk masternya besok. Gitu deh. Kita mau jalan pagi hari ini, hari Minggu, ngelewatin kebun apel. Lihat apelnya sampai jatuh-jatuh, sampai busuk. Sayang ya? Ini kebun apel. Hari ini cerah banget, jadi kita memutuskan untuk jalan kaki pagi-pagi. Olahraga sedikit, jalan naik ke atas. Let's go! Ini ada yang jual jus apel sama apelnya yang fresh. Ini harganya segitu. Ini kita bayarnya bayar sendiri nih, lihat nih. Kasirnya di sini. Jadi nggak dijagain orang. Kita bayar sesuai dengan kejujuran kita ya Pak. Ini tes kejujuran ini. Ini jusnya enak banget, seger. Nah, dah kita jalan nih. Jalanannya udah nggak naik, jadi enak buat jalan ya Pak. Buat lari-lari kecil juga enak. Kalau nanjak itu agak ngos-ngosan ya sekarang. Ya, walaupun cuma jalannya. Nggak lari tuh. Dulu lari budal. Ya, udah 2 tahun stop ya gimana? 3 tahun malah. Ya, 3 tahun lebih stop. Nggak lari lagi. Ya, sekarang mulai kecil-kecilan, jalan dulu deh, jalan cepet, lari kecil-kecil, ngejar bis. Ini desa kita di bawah gunung Jura namanya. Ya, itu pegunungan Jura. Itu panjang banget itu, ya ta, dari Prancis ya ta ya. Iya, sampai dari perbatasan Prancis sampai ke sana, La Chaux-Fonds. Iya, La Chaux-Fonds. Ya. Ini dulu namanya dulu ini ribuan tahun yang lalu, ini kaki gunung. Jadi kamu bisa ngebayangin kalau misalnya ini apa hitungannya, kaki gunungnya aja ada di dua provinsi, segede apa gunungnya. Iya, tapi mungkin ini kan gedungnya landai ya, nggak apa setinggi yang kemarin kita lihat di Jungfrau gitu. Iya, ini tapi ribuan tahun yang lalu ini kakinya aja. Ini kakinya aja. Oh, berarti melandai ya. Gunung-gunung ini melandai lama-lama. Iya. Ya mungkin itu. Ya alam juga berevolusi kan ya. Iya. Jadi dia mungkin
dari yang tinggi terus ada gempa atau apa, terus ya, teori sendiri sih. Enggak, ini kan namanya Gunung Jura. Ini tempat pertama ditemuin fosil apa namanya, dinosaurus. Makanya ada film Jura Park. Juranya itu dari kata gunung ini. Oh iya benar. Iya, Jurassic Park. Nah, Jura. Oh, Jurassic. Jadi itu fosil T-Rex itu dari sini. Ingat ya waktu kita jalan-jalan ke tempat yang iya, ada. Oh iya, ingat. Yang itu kan ada zoo. Iya, ada peti zoo yang isinya cuma beruang. Beruang. Ada beberapa binatang lagi sih, cuman yang kamu ingat beruang mungkin. Okay. Nah itu di situ, itunya awalnya pertama dia ditemuin daerah situ. Oh iya. Oke, segitu sekian sejarah Jura. Ini bagian tempat olahraganya. Sekolahnya anak-anak dari sana, ini trek untuk lari. Lapangan basket, terus ada untuk futsal juga. Itu yang sebelah kanan tuh gedung itu, yang abu-abu ya. Itu tempat apa ya, sport hall itu ada, bisa main volley atau main badminton di dalam. Yang sebelah kiri itu ada kantin, ada kelas juga di situ. Dulu anak-anak Anissa sama Nadia sekolahnya di sini waktu akhir SD sampai SMP lah. Setelah kita pindah dari Jenewa ya. Sekolah ini dekat rumah, jadi tinggal jalan kaki aja. Nah ini sekolah yang gede tempatnya. Ini ada lapangan bola juga dengan rumput sintetis. Ini terbuka untuk umum juga kalau hari weekend-weekend ini sepertinya suka ada orang main, tapi hari ini aja nggak ada ini. Nah ini walaupun nggak ada pagar, tapi ada tanda larangan. Oke, dilarang untuk masuk. Ini gedung yang ini ada untuk shop. Ini sport hall juga, ini yang lama, tapi ya itu ada ring basketnya itu di dalam. Terus yang aku mau tunjukin tuh ini nih sebetulnya. Nah ini gedung barunya ini. Gedung barunya ini perpustakaan. Terus di bawahnya itu kantin untuk anak-anak. Jadi kalau dulu sebelum ada kantin itu anak-anak harus pulang. Dan karena ini sekolah gabungan untuk beberapa komun, tiga komun, jadi banyak anak-anaknya tinggalnya rada jauh, jadi mereka harus naik bis untuk pulang makan siang, walaupun bisnya udah disiapin sih dari sekolah, tapi tetap aja dengan ada kantin ini jadi lebih praktis. Gitulah pokoknya. Ini sekolah SMP dan SMA, SD dan SMP kalau ngikutin sistem kita zaman dulu. Oke. Sekarang udah masuk autumn, early autumn, tapi belum banyak daun-daun yang gugur, masih kayak spring rasanya.